Hari Pers Nasional HPN tahun 2022 yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, yang berlangsung selama 4 hari, sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Februari sebagai tuan rumah penyelenggara HPN 2022, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Tenggara banyak mendapat dukungan dan support terutama dari pihak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Kendari, yang dimana sebelum pelaksanaan perayaan HPN tahun 2022 pihak instansi dari berbagai kabupaten kota ikut andil dalam mempersiapkan stand pameran, untuk memamerkan kearifan lokal masing-masing daerah. Salah satu yang tidak kalah penting adalah pembuatan maskot Hari Pers Nasional tahun 2022. Dalam maskot ini menggambarkan kedaerahan tentang bumi Anoa itu sendiri, bahwa makna di balik maskot HPN 2022 Sulawesi Tenggara itu bernama Katwe dalam bahasa umum Tolaki, Muna, Buton, Moronene yang merupakan replika Anoa. Dalam kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2022 yang berlangsung di Kompleks Pelataran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Kota Kendari, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Masih SH berharap agar dunia pers semakin jaya dan maju dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan terpercaya serta mampu bersaing dalam perkembangan teknologi platform digital. Dalam kegiatan HPN Sulawesi Tenggara tahun 2022 turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota Kendari dan seluruh instansi pemerintah daerah dan kota, sebagai wujud apresiasi terhadap dunia pers yang mempelopori kedaulatan rakyat, sehingga di HPN 2022 ini menjadi support terkuat bagi media massa untuk bisa lebih sukses dan maju dalam menyajikan berbagai peristiwa dan informasi penting. Dari Kompleks Pelataran MTQ Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapa TV melaporkan.